Assalamualaikum pemirsa. Sekarang kita mau membuat PowerPoint yang kemarin gambarnya diam, undangan ya, acara ngopi-ngopi, ngobrol pagi. Jadi bergerak seperti ini. Nah, bergerak sendiri tanpa diklik, tanpa on click, dengan burung-burung yang bergerak sambil teksnya juga bergerak dan nama pembicara bergerak, kemudian ada burung bernyanyi, kemudian ada pohon bergoyang. Ini menggunakan PowerPoint seperti video tanpa harus pakai editing video editor yang sulit. Dengan PowerPoint jadi lebih mudah, sangat bermanfaat untuk para guru agar menarik perhatian dan membahagiakan murid-muridnya. Selamat mencoba nih, cara tutorial atau langkah-langkahnya seperti ini. Pertama, Anda buat dulu seperti ini, teks ya sudah bisa ya, tinggal kalau teks saya insert text box, kalau gambar insert picture, ini tinggal diambil gambarnya. Yang ini bergerak ini dari ngambil dari website Giphy ya, giphy.com, lalu Anda ketik kata kunci bird atau kalau mau burung. Burung itu nanti pilih yang ini, yang stiker ya. Kalau yang GIF ini ada backgroundnya, jadi di ini kalau yang stiker dia tanpa background ini, kayak ini pohon. Nah, kalau udah cocok tinggal daunnya tinggal buka aja, nanti tinggal diklik kanan di save. Kalau yang mau yang lain ya, ini di tenor.com bisa juga ya, tinggal klik kanan save image as ya, kasih nama. Nah, kalau udah dikumpulkan bahan-bahannya ya, tinggal membuatnya, tinggal tempel, insert picture, sisip, tinggal dikasih klik text in teksnya atau gambar, tinggal Anda pilih ini gambar, misalnya gambar burung ini. Animation pilih fly in ya. Kalau mau burung terbang dari kanan, taruh burung di kiri, kemudian efeknya fly from right, jadi dia nanti burungnya bergerak dari kanan. Kalau mau dikasih suara tinggal diedit aja, kasih suara di sini ya, kasih efek option. Nah, ini animation paint bisa di on, bisa di off ya di PowerPoint 2016. Nah, sebaiknya di on, jadi kita tahu ini bergeraknya, mulainya. Nah, ini kalau biar lebih menarik dikasih suara atau background musik. Insert audio on my PC, pilih filenya, misalnya musiknya ini misalnya. Nah, pilih musik play in background, nanti musiknya bergerak di belakang langsung aktif ya, tanpa harus diklik. Nah, ini musiknya dua ya, ada musik yang pertama tadi ditempel sama musik pakai piano. Anda bisa jadi DJ-DJ-an ya, campur-campur musik. Jadi mudah-mudahan kalau ada guru yang mau ngajar di kelas atau ngajar online ya, bisa lebih menarik ya, supaya murid-muridnya enjoy. Cari aja gambar-gambar yang menarik. Oke, selamat mencoba. Dan jangan lupa subscribe, karena kalau bermanfaat, klik subscribe dan share ke teman-teman yang lain atau guru-guru yang lain. Siapa tahu bermanfaat, menjadi pahala jariah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.